Kadang aku bingung bagaimana mendeskripsikan sebuah rumah itu seperti apa. Aku nggak tahu definisi rumah itu seperti apa. Atau mungkin aku udah terlalu sering bertemu dengan seseorang yang aku kira dia itu ada rumah, tapi ternyata bukan. Dia hanya datang, ya tidak berniat untuk singgah, namun ya sekarang ia telah pergi gitu aja. Mungkin juga aku udah terlalu sering bertemu dengan seseorang yang mungkin dia begitu pintar mendefinisikan apa itu rumah, dan juga bisa menjadi rumah yang benar-benar nyaman untuk aku tempati. Tapi ya pada akhirnya aku pikir dia rumah, tapi ternyata ya sama aja. Mungkin itu yang bikin aku ngerasa aku gak tahu definisi punya rumah, punya seseorang yang bisa dijadikan rumah itu seperti apa, aku gak tahu. Mungkin karena udah terlalu sering juga aku bertemu dengan orang yang salah, dan ya aku pikir orang itu bisa menjadi rumah, di mana rumah itu akan aku huni dan aku nyaman di dalamnya. Tapi ternyata semua itu berakhir dengan kepergian. Ya walaupun kadang kita juga gak tahu ya kepergian itu kapan datangnya, tapi yang pasti kepergian itu pasti akan datang, dan kita semua pasti akan ngerasain akan hal itu. Hai semuanya. Baik lagi bareng aku April. Ih, seneng banget deh nemenin kalian lagi di episode hari ini. So ini episode pertama ya di bulan suci Ramadan. Oh iya, buat yang menjalankan ibadah puasa Ramadan, semangat ya. Semoga puasa lancar sampai selesai nanti. Dan ya ini bagi yang menjalankan, semoga lancar semuanya. Oh iya, ngomong-ngomong kan aku udah lama kan gak nemenin kalian beberapa hari ini. Maaf ya, aku baru bisa upload lagi. Dan gimana keadaan kamu hari ini? Semuanya baik kan? Aku harap seperti itu. Dan ya di setiap podcast aku bawakan tuh, semoga keadaan kamu tuh dalam keadaan baik-baik aja. Ya walaupun kadang tuh kalian tuh suka ngadu sih, keadaan tuh gak baik kalau Kak April gak upload. Kalian tuh lucu banget ya. Padahal jangan gitu. Masa cuma karena aku gak upload keadaannya menjadi gak baik? Tapi aku seneng sih kalau misal kalian menjadikan podcast aku tuh sebagai teman ketika keadaan kamu tuh sedang tidak baik, terus kamu bisa menemukan tema yang dimana mungkin itu related banget sama apa yang kamu rasain. Makasih ya udah jadiin podcast ini dan udah bikin podcast ini berkembang sampai sejauh ini. Dan aku bahagia banget punya kalian di hidup aku. Kalian juga bahagia selalu ya. Oh ya, di tema kali ini kita berbicara tentang rumah. Karena kalau kita berbicara tentang rumah, itu banyak banget yang udah diutarain sama orang-orang ya. Dan dari kalian juga, kalau misalnya aku live di TikTok juga, suka bilang, ya definisi rumah tuh gimana sih Kak April? Terus pengen banget deh punya seseorang yang bisa dijadikan rumah, atau dia bisa menjadi rumah yang kita inginkan gitu loh. Kita bisa ngerasa nyaman dan ngerasa tenang di dalamnya. Coba, kalau aku boleh tanya, definisi rumah buat kamu tuh seperti apa? Definisi seseorang yang bisa kamu jadikan rumah tuh seseorang yang seperti apa? Coba, komen di bawah ya. Dan ya aku pengen lihat sih pandangan kalian dan ya penilaian kalian mengenai seseorang yang bisa dijadikan rumah itu seperti apa. Karena kan pasti kita punya pemikiran yang tersendiri ya. Dan di episode kali ini tuh berbicara tentang rumah. Siapa sih yang gak mau punya rumah? Pasti setiap orang tuh menginginkan punya rumah. Setiap manusia tuh pengen banget punya rumah.
yang dimana rumah itu tuh bisa menjadi tempat nyaman terbaik, yang dimana rumah itu tuh bisa menjadi tempat ketenangan. Ya intinya tenanglah ketika ada di dalamnya. Pokoknya siapa sih yang gak mau punya rumah? Apalagi punya seseorang yang bisa dijadikan rumah. Itu kayak poin plus banget sih, iya kan? Kita bebas cerita apapun, kamu bebas ya mau sharing apapun, bertukar pikiran, dan lain sebagainya. Memang, untuk nemuin seseorang yang bisa menjadi rumah untuk kamu di saat ya kamu butuh tempat tinggal itu, emang gak semua orang tuh bisa dengan mudahnya dapetin orang itu. Kadang tuh ketika kita butuh sosok rumah, tapi orang itu gak ada. Apalagi buat orang yang udah punya rumah, gak mungkin juga ia akan selamanya di situ gitu loh. Ya maksudnya bukan berarti gak selamanya sih, maksudnya tuh pasti akan ada fase dimana kita akan merasakan kehilangan dan kepergian seseorang. Ya, kepergian dan kehilangan itu udah menjadi salah satu hal yang emang pasti akan dirasakan setiap manusia, ya kan? Karena kenapa? Karena setiap orang yang datang dalam kehidupan kita tuh mempunyai waktunya tersendiri. Ada saatnya nanti ia akan pergi. Ada saatnya nanti ya kamu akan ngerasain betapa sakitnya kepergian dan kehilangan seseorang itu. Apalagi ketika udah bertemu seseorang yang dimana dia bisa dijadikan rumah, dimana rumah itu bisa menjadi tempat pulang kamu, tempat cerita kamu, dan kamu ngerasa nyaman di dalamnya. Dan ketika orang itu pergi, kamu kehilangan dia, seolah ya rumah itu yang tadinya berisi tentang ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan, rumah itu tuh kembali kosong lagi. Rumah itu tuh tak berpenghuni. Dan ya hanya kamu seorang diri yang ada di rumah itu. Sedangkan dia aja udah gak ada. Sakit gak sih kalau misalnya kita kehilangan seseorang yang dimana dia tuh bisa menjadi sosok rumah yang kita inginkan? Kehilangan banget gak sih? Pasti kehilangan. Setiap orang, siapa sih yang gak ngerasain kehilangan? Pasti ngerasain kok. Dan siapa juga yang mau ngerasain itu? Pasti semua orang gak mau. Kadang kalaupun kita mencegah kayak, aku gak mau kehilangan kamu, sebisa mungkin aku ngejaga. Iya, itu gak apa-apa. Yang pentingnya kita udah berusaha untuk ngejaga dia gitu. Masalah nanti endingnya tuh dia akan pergi ninggalin kita, ataupun kita akan merasakan kehilangan, ya mungkin itu udah takdirnya seperti itu. Karena kita gak bisa maksa seseorang untuk terus tinggal sama kita. Karena setiap orang tuh punya waktunya dan punya masanya tersendiri. Ya. Dan dari banyaknya orang yang udah kamu temui sejauh ini, kamu udah bertemu belum sih sama seseorang yang dimana orang itu bisa menjadi sosok rumah yang kamu inginkan? Kamu udah bertemu belum? Udah kak, tapi dia udah pergi. Ya, ada saatnya seseorang itu tinggal sama kita, ada saatnya juga ia akan pergi. Dan ketika kamu ngerasain kehilangan itu, pasti rasanya hampa banget ya, kosong banget ya. Soalnya kayak yang tadinya tuh ada penghuninya, sekarang kayak ya udah kayak tak berpenghuni rumah itu. Kadang saking udah bertemu dengan banyak orang yang dimana orang-orang itu salah, yang kamu pikir kamu anggap dia tuh rumah, tapi ternyata sama aja. Mungkin itu kali yang jadi faktor dimana kamu susah untuk mendefinisikan sosok yang bisa kamu jadikan rumah itu seperti apa. Ya rumah itu kan intinya yang penting nyaman. Kamu bebas bercerita tanpa takut dihakimi. Pokoknya ya, yang dimana mungkin hidup tuh, hidup kita tuh, ataupun hidup kamu tuh udah capek ya kan. Hidup udah capek-capeknya, terus ditambah gak punya tempat cerita, gak punya rumah yang bisa menjadi ya tempat mengadu dan berkeluh kesah. Pasti itu kan rasanya gak enak banget kan ditahan sendiri. Pengen banget ya namanya berbagi. Tapi gak semua orang itu punya tempat cerita.
Terlebih ya, walaupun setiap orang tuh punya tempat cerita, dan untuk menemukan tempat cerita terbaik itu tuh susah. Benar gak? Gak semudah itu buat kamu mungkin menemukan tempat cerita terbaik, apalagi dengan banyak problem yang terjadi dalam kehidupan kamu. Dari banyaknya orang yang telah aku temui dan datang kepada aku pikir mereka adalah rumah. Aku pikir kamu adalah rumah. Tapi ternyata semua sama aja. Aku bukan menganggap bahwa semua orang tuh sama aja. Mungkin akunya aja kali yang terlalu cepat mengambil keputusan, yaitu dimana aku menjadikan kamu tuh sosok rumah untuk aku. Karena yang awalnya tuh aku menganggap kamu itu rumah buat aku, definisi yang benar-benar rumah. Tapi ternyata ya, mungkin aku yang terlalu cepat menyimpulkan itu. Entahlah, aku gak tahu kenapa aku bisa mendefinisikan kamu bahwa kamu itu adalah rumah untuk aku. Mungkin karena dari banyaknya kenyamanan yang aku dapetin di diri kamu dan banyaknya hal yang dimana itu aku ceritakan, lalu kamu bisa menanggapinya dengan baik, dan kamu bisa menjadi tempat dimana tempat itu tuh tempat yang aku butuhkan gitu loh. Karena selama ini aku udah ngerasain semuanya tuh sendiri, memendam semuanya sendiri, sampai kadang aku bingung harus cerita kemana, harus cerita ke siapa selain kepada Tuhanku. Aku gak punya seseorang untuk itu. Kadang kalau lihat orang lain, kok mereka seberuntung itu ya, bisa memiliki rumah di mana ketika sedang kenapa-napa bisa bebas cerita tanpa takut dihakimi, tanpa takut ngerasa ya apapun itu. Karena aku pengen gitu. Boleh gak sih aku ngerasa kalau ya aku pengen seperti mereka. Mungkin akunya aja kali yang kurang beruntung akan hal itu. Jujur, ada saatnya dimana aku hanya butuh diri aku sendiri. Ada saatnya dimana aku tuh gak butuh siapapun. Aku gak butuh orang lain untuk mendengarkan aku. Aku gak butuh. Tapi aku juga gak bisa bohongin diri aku sendiri. Ketika perasaan itu terjadi dalam diri aku, baiknya problem dan bikin hati aku tuh benar-benar down banget. Aku butuh seseorang. Aku butuh seseorang untuk sekedar mendengarkan aku. Aku gak perlu untuk dinasehatin. Cukup dengerin aku cerita itu udah cukup. Aku butuh pelukan. Aku butuh menuangkan isi kepala aku yang ramai sekali. Hidup aku udah capek. Tapi malah ditambah capek karena datangnya manusia-manusia yang dimana mereka hanya bikin aku semakin capek. Kadang aku gak ngerti sih sama diri aku sendiri. Ya bukan berarti aku menyamakan atau menganggap kalau misalnya kamu tuh adalah seseorang paling buruk yang pernah aku temui. No, sama sekali aku gak pernah menganggap siapapun tuh seperti itu. Gak. Mungkin memang ini mungkin konsekuensi yang harus aku hadapi ketika aku yang terlalu cepat menyimpulkan seseorang karena mungkin aku yang udah menemukan tempat kenyamanan di dirinya. Dan ya, aku bisa semudah itu menyimpulkan bahwa dia tuh rumah buat aku. Dia tuh seseorang yang bisa mendengarkan aku dengan baik. Seseorang yang selalu ada dan menemani aku. Seseorang yang mau menampung isi kepala aku yang begitu ramai ini. Yang mau mendengarkan aku setiap saat. Ya, aku bahagia sama dia. Dan ya, aku senyaman itu sama dia. Jujur, gak bisa dan gak banyak yang bisa aku ungkapin. Karena ya, kamu definisi rumah yang selama ini aku cari. Sosok yang bisa memberikan aku kenyamanan, ketenangan, dan sosok yang bisa mendengarkan aku dengan baik. Aku adalah tipikal orang yang gak mudah untuk cerita. Gak mudah untuk mengungkapkan apa yang aku rasakan. Karena aku cenderung lebih memendam semuanya seorang diri tanpa orang lain tahu sebenarnya apa yang sedang aku rasakan. Dan ketika aku sedang down, aku gak punya tempat itu.
aku gak punya, aku harus kemana? Ya walaupun emang aku selalu cerita ke Tuhan, tapi bohong kalau misalnya aku gak butuh seseorang dalam kehidupan aku. Bohong kalau misalnya aku selalu bilang gak apa-apa padahal sebenarnya tuh aku kenapa-napa. Bohong kalau misalnya aku gak butuh orang lain padahal sebenarnya ketika posisi aku sedang down, ketika aku dalam keadaan tidak baik-baik aja, aku butuh seseorang itu. Aku butuh someone to talk. Tapi ya, aku gak punya rumah itu. Semua itu aku tahan sendiri, aku pendam sendiri, hingga akhirnya ya, aku udah terbiasa sama apa-apa sendiri. Semandiri itu ya aku. Menyelesaikan sendiri, sembuh sendiri, dan menghadapi semuanya seorang diri. Ya, hingga aku juga ngerasa kalau apa aku sehebat ini ya, bisa ya melawan semuanya seorang diri. Padahal dibalik itu semua, aku juga butuh seseorang, butuh rumah. Dan ketika aku udah bertemu sama seseorang yang dimana orang itu adalah definisi rumah buat aku mulai bisa untuk berbagi cerita, ngungkapin apa yang aku rasain. Dan kamu tempat pulang ternyaman aku, kamu tempat cerita terbaik aku. Tapi ternyata aku salah. Aku kira kamu rumah. Rumah yang akan selalu tinggal bersamaku di dalamnya. Di dalam kehidupan aku yang udah terlalu hampa dan kosong ini. Aku menganggap kehidupan aku tuh hampa dan kosong karena aku selalu menghadapi semuanya sendiri. Dan ketika aku punya kamu, kita hadapi sama-sama. Kita jalan beriringan. Kamu mau membantu aku bangkit dan ya kamu yang selalu support aku. Tapi ternyata dari semua itu, ya aku pikir emang kamu definisi rumah yang aku cari selama ini. Tapi ternyata itu semua salah ya. Ya kamu hanya sekedar rumah yang aku anggap, tapi sebenarnya ya kamu juga yang bikin aku semakin lelah. Hidup aku udah capek. Ketemu seseorang seperti kamu jadi makin capek. Aku kira kamu rumah yang selalu memberikan aku kenyamanan dan ketenangan. Tapi ternyata ya semua itu tidak ada. Justru bukan berarti aku gak bahagia sama kamu, aku bahagia kok. Cuman ya itulah. Aku gak tahu kan kapan kepergian dan kehilangan itu datang kepada aku. Tapi yang pasti ya, yang aku rasain tuh bener-bener gak enak banget. Mungkin kamu itu emang rumah aku, tapi aku bukan rumah kamu. Dan mungkin juga memang bukan aku yang kamu inginkan. Bukan aku yang bener-bener kamu mau gitu loh. Sekarang keadaannya udah berbeda. Kamu boleh mencari seseorang yang kamu mau, seseorang yang kamu inginkan, dan ya mungkin emang orang itu bukan aku. Tapi makasih ya, udah pernah menjadi rumah buat aku, udah menjadi rumah yang dimana itu bisa menjadi tempat ternyaman aku, tempat cerita terbaik aku, yang selama ini mau membantu aku meringankan segala permasalahan yang terjadi dalam kehidupan aku, yang terbiasanya tuh aku memendam semuanya seorang diri, menanggung semuanya seorang diri. Saat sama kamu tuh ya aku ngerasa lebih ringan. Tapi ya senyaman-nyamannya rumah, gak selamanya rumah itu akan selalu berpenghuni kan. Ada saatnya penghuni itu akan pergi dan kembali kosong. Sekarang rumah itu telah kosong. Hanya tersisa aku seorang diri. Aku seorang diri yang selalu dalam kekosongan dan kehampaan. Tapi gak apa-apa kok. Setidaknya ya, aku udah pernah ngerasain bahwa definisi rumah dari seseorang itu emang ada. Ya walaupun aku pikir kamu benar-benar rumah buat aku. Tapi ternyata ya udahlah, gak apa-apa. Mungkin emang ada jalan lain dan makasih juga ya udah banyak memberikan aku banyak sekali pelajaran. Ya kadang kita gak tahu ya rumah kita tuh akan selalu stay di tempatnya atau tidak. Tapi ya kadang tuh ini sih yang poin pentingnya tuh yang perlu kita ambil tuh
Mungkin kamu terlalu cepat menyimpulkan seseorang kalau dia tuh rumah buat kamu. Ya kadang kita nggak tahu ya, mungkin karena saking nyaman dan sayangnya gitu. Tapi kamu juga harus ingat, seseorang itu bisa pergi kapanpun ia mau dan setiap orang tuh punya waktunya tersendiri. Kadang kalaupun kita berusaha untuk mencegah dia agar tidak pergi, kalau memang Tuhan membuat dia pergi, ya ia akan pergi. Berarti Tuhan menunjukkan kalau dia bukan seseorang yang benar-benar tepat buat kamu gitu loh. Mungkin nanti akan ada seseorang yang dimana itu tepat buat kamu dan bisa menjadikan kamu menjadi seseorang yang bahagia. Ya walaupun kadang ketika kita kehilangan sosok rumah yang selama ini udah menemani itu emang rasanya gak enak banget ya. Rasanya emang gak enak banget harus kembali sendiri tanpa adanya seseorang yang menemani. Ya walaupun keadaan kamu seperti itu, aku cuma mau bilang, walaupun kamu sendiri tidak memiliki rumah, kamu harus tetap hidup ya. Kamu harus tetap semangat. Kamu harus tetap menjadi support system terbaik untuk diri kamu sendiri. Ya walaupun kadang, ya kita sebagai manusia gak bisa bohongin bahwa kita butuh seseorang untuk sekedar bercerita dan ya semuanya lah. Tapi walaupun begitu, walaupun kamu gak memiliki seseorang itu, aku harap kamu tetap hidup dan tetap berusaha untuk diri kamu sendiri. Maksudnya tetap hidup tuh, kamu hidup yang dimana ya, kamu bisa membangkitkan diri kamu sendiri, kamu bisa menjadi semangat untuk diri kamu sendiri, karena kehidupan ini tuh masih panjang. Anggap aja dari perjalanan kamu kemarin dengan bertemu dengan banyak orang, itu dari mereka tuh jangan kamu anggap bahwa mereka adalah orang yang paling menyakiti dalam kehidupan kamu. Dari mereka semua itu, bisa kita ambil pelajaran bahwa sebenarnya tuh jangan terlalu cepat menjadikan seseorang itu rumah. Harus lebih teliti lagi gitu loh. Karena ketika kita udah menjadikan seseorang itu rumah, dan ketika ia pergi, itu pasti akan terasa sakit banget. Dan terasa gak enak banget. Rasanya kekosongan dan hampa itu pasti akan kerasa banget. Yang dimana semula berdua, sekarang sendiri. Ya, kembali sendiri. Tanpa adanya dia yang menemani. Dan membantu kamu untuk bangkit semangat lagi. Ya, walaupun dia udah gak ada, kamu harus bisa ya. Aku support kamu di sini. Ya, walaupun kadang aku cuma bisa support kamu lewat konten. Ya, setidaknya dari konten aku tuh bisa jadi teman buat kamu. Dan aku seneng karena kamu menjadikan konten aku tuh, podcast aku, menjadi teman ketika dalam keadaan kurang baik. Dan kamu butuh teman untuk sekedar mengungkapkan apa yang sedang kamu rasakan. Oke? Rumah yang terbaik itu nanti akan kamu dapatkan kalau misalnya waktunya itu udah datang. Di waktu yang tepat. Dia pasti bisa menjadikan sosok rumah yang paling terbaik yang dimana rumah itu yang selama ini kamu cari. Terus semangat ya. Oke? Dan semangat menjalani ibadah puasanya. Bagi yang menjalankan. Dan makasih ya udah menjadikan podcast aku tuh, ya pokoknya udah support aku sampai sejauh ini, udah ada buat aku hingga podcast ini tuh berkembang sampai sejauh ini. I'm so happy. Semoga keadaan kamu semua tuh dalam keadaan baik dan sehat. Dan nanti kita mau bahas apa ya? Oh iya, jangan lupa juga buat dengerin episode lainnya tersedia di Spotify. Duh, ngomongnya belepotan nih. Pokoknya dengerin juga di Spotify ya. Kamu bisa cari aja di Spotify tentang luka atau bisa klik link ada di deskripsi. Aku seneng banget kalau kamu mau support aku juga di platform lain. Oke? Dan buat yang nanya kenapa sekarang jarang live TikTok, ya aku melihat kondisi aku aja sih. Ya pokoknya jangan lupa follow TikTok aku juga buat tetap dapetin notification kalau aku live di TikTok. Supaya kita bisa saling dekat satu sama lain. Dan jangan lupa juga follow Instagram aku ya. Makasih udah denger episode hari ini. Semoga keadaan kamu baik dan sehat selalu ya. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya di podcast Teman Tidur. Dah.